Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikita Mirja nih. Nikita lagi mencari-cari ide yang kalian nanti-nanti. Nah, tahun ini nih, kurang lebih kan dari bulan Agustus September cuaca panas, itu mengakibatkan nyamuk itu pada keluar. Nah, kita mau membuat salah satu produk pengusir nyamuk sekaligus membuat ruangan menjadi wangi, dan mudah-mudahan ini berhasil. Nah, ini nih untuk bahan-bahannya. Ini nih, jadi ini gue potong, lalu ada minyak goreng, lalu ada sopel. Nah, enaknya sih sopel yang aroma-aroma kayak jeruk gitu ya, cuman ini adanya tadi gue beli yang bangkuang. Terus di sini ada kapas. Oke. NKRI harga mati, jangan kemana-mana karena ini sangat berarti. Secukupnya. Lalu kita campur sopel. Kita aduk. Wanginya nih udah nyantar nih. Mudah-mudahan berhasil. Pakai kapas. Kapas kita buntel-buntel. Nah, ini segini coba. Buntel kita. Buat seperti ini. Lalu kita rendam. Diamkan sampai meresap ke kapas, sampai meresap ke atas. Udah mulai meresap ke atas. Bukan sulap, bukan sihir, semoga ini berhasil. Ini udah meresap. Kita coba bakar. Terungkap, terus bergerak, semoga bermanfaat. Oke, selamat mencoba.